Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kicau mania dimanapun anda berada? Baiklah, sudah sekian lama kita tidak buat konten lagi ya, tidak melihat perkembangan burung di alam. Jadi sekarang kita mulai kembali, dan pada bulan ini, bulan Februari tahun 2023, ini sudah mulai musimnya burung bersarang, burung menetas. Dari mulai bulan 1 sudah ada yang menetas, sekarang sudah musim-musim burung sudah menetas. Nah, kali ini kita akan melihat ada satu sarang, itu burung sogon. Nah, jadi dia buat sarang di dalam rumah, di dalam kamar mandi. Jadi terpantau kayaknya sudah ya, nah, sudah menetas anaknya. Jadi baiklah, sekarang kita lihat apakah burung sogon itu sudah menetas anaknya atau masih merak. Oke, inilah sarangnya. Di kamarnya coba kursi, kita lihat dan kita pantau. Dia buat sarang di gantungan lampu ya teman-teman. Nah, ini dia buat sarang di lampu belakang karena ini yang kita hidupi. Nah, dia buat sarang situ. Oke teman-teman, nah, kita memanjat dinding ini untuk memantau karena tidak ada tangga, jadi agak kameranya agak goyang. Nah, ini pun kita juga harus berhati-hati memegang tadi kabel, karena dia buat sarang itu di kabel tempat fitting lampu teman-teman. Nah, ini terpantau anaknya yang nampak ini, oh, ada dua ekor teman-teman ya. Ini sekitar umur 2 hari atau 3 hari, nampaknya 2 hari ini teman-teman karena masih merah. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, nah, ini hari perdana kita temukan dan sudah nampak segini hasilnya. Di kedepannya akan kita pantau lagi perkembangan burung sogon ini dan sampai hingga dia terbang dari sarangnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang kedepannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.